Cek 1 2. Turunin dikit. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan shalom. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Di sini semua usia ada, saudara. Yang paling kecil itu ada tuh sebelah situ. Nah, itu namanya Liora ya. Kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Katakan amin. Karena saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Katakan amin. Ah, ini kayaknya belum semangat, saudara. Yuk kasih tos dulu kanan kirinya, bilang Allah kita dahsyat, men. Allah kita dahsyat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh tidak terasa ya Tuhan Yesus, kami sudah mulai memasuki penghujung tahun 2022. Kalau kami melihat ya Tuhan, dari awal tahun sampai hari ini ya Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami juga pemeliharaan Tuhan, begitu kami rasakan ya Bapa. Masih ada yang sedang menunggu janjimu untuk kau genapi. Masih ada yang berjuang ya Tuhan. Ada juga yang sudah mengalami satu kelimpahan ya Bapa. Tapi kami percaya ya Tuhan, setiap berkat yang kau berikan bagi kami, ada satu hal yang paling penting dalam kehidupan kami. Ada roti untuk dimakan. Dan ada benih untuk ditaburkan ya Bapa. Dan kami percaya sampai tutup tahun ini ya Tuhan, kami mau perkatakan janjimu digenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Segala berkat, segala kelimpahan, segala pemulihan, segala jalan keluar, ada promosi dari Tuhan. Itu terjadi sebelum tahun ini berakhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami percaya karya Yesus di atas kayu salib tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap beribadah pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karya Yesus yang melayakkan kita untuk berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Kami naikkan pujian kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, lindunganmu oh Tuhan. Amin. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik. Kau tinggalkan kami, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Katakan Yesus, Yesus engkau Juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah. Engkau yang sedang bergumul dalam hidup, yang sedang menantikan janji Tuhan, yang sedang berseru dan berdoa, jangan putus asa. Ada pengharapan di dalam Kristus. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Ya Tuhan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau layak disembah. Sama-sama, segenap hatimu katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Engkau Juru Selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan bersama-sama, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janjimu ada kemenangan, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu sekali lagi, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janjimu kemenanganku Yesus Engkau Juru Selamat kami. Dan nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Juru Selamatku. Dalam janjimu kemenanganku
tanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kami akan melihat ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ada doa-doa yang dijawab, ada pengharapan yang tercapai ya Tuhan. Syiadarala batakana yana lama. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami memuji. Kami percaya janjimu digenapi, janjimu pasti terjadi, kemenangan bagi kami. Kami percaya Yesus, Engkau Raja kami, Kau Juru Selamat kami. Terima kasih. Haleluya. Hinarala batakana rala masyadara. Mari sembah Dia bersama-sama. Hinarala bayarala masyadara bayarala 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 bayarala. Narala masyano yarala barala 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 mayarala mo yarala barala 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 mayarala mo yarala yarala mo sembah Dia, sembah Dia. Kira rala bataka darala mayara lama sandara lama. Angkat suaramu, angkat suaramu, sembah Dia. Bawa korban syukurmu, bawa sembahmu, bawa pujimu dalam hadiratnya. Terus, yes. Dalam nama Yesus, keselamatan kami datang bersama dengan kesembuhan, pemulihan, kelimpahan. Dalam
nama Yesus. Terjadi, terjadi. Kami percaya, kami percaya. Setahu kami Tuhan, seingat apa yang kami dengarkan melalui firman, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang adil, Engkau yang berjanji dan Engkau tidak pernah mengingkarinya dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami belum menerimanya saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami pada hari ini untuk kami berteguh di dalam iman dan pengharapan kami, dan kami berjalan di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi yang luar biasa. Lebih meriah lagi saudara. Haleluya. 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 Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Turun dikit, turun dikit. Tempo-tempo turun dikit. Turun dikit tempo-tempo. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan bersama-sama. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punya-Mulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang Maha Tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Katakan ya Tuhan punya-Mulah, ya Tuhan punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya-Mulah kehormatan, kemasyuran
dan keagungan segala yang di langit dan yang di bumi kepunya. Hosana, hosana bagi sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bah. Hosana, hosana bagi sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, Raja yang kami tinggikan. Haleluya. Katakan, hosana bagi sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Sekali lagi katakan bersama-sama, hosana, hosana bagi sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, katakan haleluya. Hosana bagimu Tuhan, karena kami bersuka cita di dalam janji dan kebenaran-Mu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Come on. Sebab puji-pujian syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan bersama-sama, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Ayo berikan sorak-sorai kita. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh. Soraklah, haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Saudara adalah dalam bahasa Inggris saya katakan, all the praise and glory only unto You, O Lord. Come on. You alone are worthy to be praised. Amen. We have come together to magnify. Hallelujah. Come on, singing, shout for joy. Shout for joy, hallelujah.
shout for joy, hallelujah, 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 shout for joy, hallelujah, hallelujah. Saudara sendiri, shout for joy, shout for joy, come on. Oh, dahsyat banget. Bersama-sama dengan singer, saudara, supaya lebih dahsyat lagi. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Come on, lebih lagi. Shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Ayo coba pelan-pelan. Bersoraklah. Soraklah, hallelujah. Soraklah, hallelujah. Hallelujah. Jemaat KOG harus dahsyat memuji Tuhannya. Come on. Hallelujah. Soraklah, hallelujah. Ini belum, saudara. Sekarang jam berapa nih? Baru udah 10:30, saudara. Rasanya kok masih pada ngantuk semua, saudara. Katakan amin. Katakan bersama-sama. Come on, semuanya ya. Suaranya lebih lagi bagi Tuhan kita. Soraklah, hallelujah. Come on. Soraklah, hallelujah. Mulai gerakin dikit badannya, come on. Soraklah, hallelujah. Soraklah, hallelujah. Hallelujah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Soraklah, hallelujah. Soraklah, hallelujah. 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 Dahsyat Tuhan lawat umat-Mu. Soraklah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, lebih lagi kita mau memuji Tuhan, katakan hallelujah. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Segala usia di tempat ini memuji nama-Mu Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorak muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan muliakan nama-Nya. Selamatkan jiwa kita. Sebab hanya Engkau satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semuanya 1, 2, 3. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Ayo semuanya bersama-sama memuji Tuhan. Bersorak-sorak muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan muliakan nama-Nya. Selamatkan jiwa kita. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit hidup. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita,
di dalam kita. Masuk, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, katakan bersama-sama. Haleluya. Semuanya siap-siap memuji Tuhan. Come on, one, two. Para papa papa papa, haleluya. Para papa papa papa, ya lebih lagi katakan. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita, oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Di dalam kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Come on, semuanya katakan. Para papa papa papa. Sekali lagi katakan. Para papa papa papa. Oh, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa setiap saudara yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kalau di luar Kristus, tidak ada pengharapan sama sekali, saudara. Dunia bisa memberikan pengharapan, tapi pengharapan yang palsu. Tetapi Yesus berjanji, aku datang memberikan hidup. Hidup yang dipenuhi oleh segala kelimpahan, saudara. Dan saya percaya di tempat ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang lebih dahsyat, saudara. Oh, saya suka sekali bertepuk tangan kepada Tuhan. Karena dia baik. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, dalam media-media, di dalam berita-berita bahwa COVID-19 itu sudah masuk masa-masa puncaknya, saudara. Nah, memasuki masa puncaknya ini biasanya itu akan terjadi peningkatan lagi, saudara. Tapi kita berdoa setelah masa-masa puncaknya ini, menurut prediksi daripada beberapa ahli-ahli medis dan pemerintah, setelah puncak yang ini boleh berlalu, itu seperti badai yang berlalu, saudara. Karena Tuhan sudah tolong bangsa kita. Oleh karena itu, saudara, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan saudara, dan tetap berlaku memperlakukan protokol kesehatan supaya kita dalam keadaan yang baik. Karena di tahun ini, sebelum penghujung tahun, saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Oleh karena itu harus sehat. Bilang kanan kirinya, kamu harus sehat, ya. Mulai yang dari 70 tahun ke atas sampai 1 tahun ke bawah, kamu harus sehat. Haleluya. Janji Tuhan kepada kita selalu amin. Kabar dahsyat. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menolong.
menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, Tuhan, kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Amin. Kami taruh pengharapan kami kepada janji-Mu, Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Ini janji-Mu, Tuhan. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Oh, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ya. Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang setia. Terima kasih, Yesus. Kami percaya, kami bersyukur, Tuhan. Kami Bapa,
Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Di luar Engkau kami akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi kami bersyukur kami memiliki Engkau, Bapa kami yang setia, yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, buat rancangan yang baik yang Kau rancangkan bagi hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Bapa, kami sudah memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dan saat ini kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajar kami untuk kami semakin mengerti akan kehendak dan rancangan-Mu, dan kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat yang terbaik dari sorga, Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu pada pagi ini, Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan melawat mereka, menolong mereka, dan menjadikan mereka pemenang. Berbicara Tuhan, urapi hamba, biar setiap kata yang keluar adalah sungguh berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Boleh saya lihat tangan yang diberkati Tuhan? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Hari-hari ini kita harus jaga kesehatan ya. Jaga diri. Kalau kemana-mana pakai masker. Pakai maskernya sampai di atas hidung. Jangan di bawah hidung supaya kita tidak terkena virus. Hari ini seharusnya bukan saya yang khotbah. Namun pembicaranya yang dijadwalkan itu seorang gembala dari tempat lain, itu terkena COVID, dia positif gitu. Jadi saya menggantikan beliau ya. Dan ada juga jemaat kita yang terkena juga gitu ya. Beberapa jemaat kita yang terkena COVID gitu dan sedang beristirahat di rumah. Saya berharap setiap kita di tempat ini sehat semua ya. Jaga diri ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Pak Richard Noyce. Matiin dia punya itu. Oke, sudah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah saya adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ke 8. Ya. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudaraku. Saudaraku, ini adalah hati Tuhan, saudaraku. Tuhan gak pengen manusia itu hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan manusia. Tentu saja kita hidup mengalami begitu banyak problem, begitu banyak masalah, rintangan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan mengandalkan kekuatan sendiri ataupun mengandalkan manusia, saudaraku. Dan Tuhan katakan apa? Terkutuklah mereka kalau mereka hidup seperti itu. Mereka tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudaraku, wah ini berat sekali. Kalau kita sudah mengalami masalah, kita udah sesek banget, kita berjuang dengan keras gitu. Terus kemudian tidak mengalami datangnya keadaan baik. Wah artinya kita udah berjuang. Tidak baik-baik, saudaraku. Itu sangat stressful, saudaraku ya. Sangat berat sekali, saudaraku. Dan Tuhan bahkan tidak pengen kita hidup dengan cara seperti itu. Dia katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudaraku. Saudaraku, beberapa waktu lagi, minggu lalu saya tidak bersama Bapak Ibu, saya melayani di jemaat kita yang ada di Banjarmasin. Nah, kalau saya ke sana, saya memiliki seorang sahabat baik, ya. Dia dari gereja yang lain. Tapi walaupun kami beda gereja, kami bersahabat dengan baik. Setiap kali saya ke Banjar, saya berhubungan dengan dia, ngobrol, tidak ketemu sama dia. Dia cerita tentang seorang sahabat dia. Sahabat dia itu seorang yang sudah melayani Tuhan juga, gitu. Sudah ikut Tuhan lama. Tapi kemudian tiba-tiba dia bunuh diri, saudaraku. Kenapa? Karena istrinya selingkuh, gitu ya. Terus ekonomi nggak baik, gitu ya. Dan kemudian dia frustasi menjalani hidup. Dalam sekejap keadaannya menjadi buruk dan kemudian dia bunuh diri, saudaraku. Wah, itu gak bagus banget, saudaraku ya. Saya katakan kepada sahabat saya, kau tahu kenapa dia bunuh diri? Orang bunuh diri itu cuma karena satu. Karena dia tidak ada pengharapan lagi. Karena dia sudah putus pengharapan. Dia gak tahu mau lakukan apa lagi. Beban ini terlalu berat. Sesek banget. Dan dia gak tahu harus lakukan apa lagi. Dia putus asa dan dia putus pengharapan. Dia bunuh diri. Ibrani pasal ke-6 ayat ke-19 ngajarin kita begini. Ibrani pasal ke-6 ayat ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, saudaraku. Pengharapan, tentu saja bukan sekedar pengharapan, tetapi pengharapan yang ada di dalam Tuhan, saudaraku. Saudaraku, makanya kalian pernah mendengar istilah iman, pengharapan, kasih, saudaraku. Kasih ini berbicara kasih agape, kasih yang dimiliki Yesus. Supaya kita, setelah kita mendapat kasih, kita bisa mengerti akan kasih, kita mendapatkan pengharapan di dalam hidup kita. Dan kita meraihnya dengan iman. Itu satu set, besok lain kali ya saya cerita tentang itu. Tapi pengharapan di dalam Yesus itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Ketika kita sudah putus pengharapan, saudaraku, maka jiwa kita, pikiran kita akan memikirkan hal yang begitu kacau, begitu error, dan begitu salah pikiran kita. Dan perasaan kita, waduh, campur aduk nano-nano, saudaraku. Kita sedih, kita kecewa, kita putus asa, kita bingung, kita marah, kita kehendak kita, satu lagi, bunuh diri, saudaraku. Itu orang yang tanpa pengharapan. Tapi jiwa, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Kenapa digunakan kata sau? Sau ini digunakan oleh kapal, hanya kapal. Ya enggak, kalau kereta mau berhenti, dia enggak lemparin jangkar, enggak lemparin sau. Sau itu jangkar, saudaraku. Kalau mobil kita mau berhenti, kita enggak lemparin jangkar, saudaraku. Tapi kapal, saudaraku. Kalau dia mau berhenti, saudaraku, dia mau ada di satu posisi supaya dia enggak terhanyut kemana-mana, dia harus menjatuhkan jangkar tersebut. Supaya kapal itu bisa berlabuh, dia bisa menetap di satu posisi. Kalau dia gak pasang jangkar itu, kalau saunya gak dilepaskan, maka besoknya kapal ini udah terhanyut kemana-mana. Dia bicara bahwa jiwa kita ini bisa terhanyut. Jiwa kita bisa terhanyut oleh karena kesedihan kita, bisa terhanyut oleh karena kemarahan, bisa terhanyut oleh karena trauma, bisa terhanyut oleh banyak hal, saudaraku. Itulah jiwa kita, saudaraku. Dan pengharapan itu adalah jangkar yang membuat jiwa kita tidak terhanyut. Itu membuat jiwa kita aman dan kuat, saudaraku. Harus ada pengharapan, saudaraku. Dan ini pengharapan yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu belakang tabir? Belakang tabir ini berbicara tentang bait Allah dulu, ya enggak ya? Di dalam tabernakel ada 3 bagian, ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tabir yang menutupinya, saudaraku. Nah, di belakang tabir itu berbicara ruang maha kudus, tempat di mana ada hadirat Allah di dalam tabut perjanjian, saudaraku. Ada hadirat Allah di situ, ada kuasa Allah di situ.
Pengharapan di dalam Yesus itu adalah sahu yang sudah ditambatkan kepada Tuhan itu sendiri, saudaraku. Dan setelah Yesus mati, saudaraku, maka tabir bait suci itu terbelah. Selanjutnya hadirat Allah tidak lagi digambarkan di situ. Hadirat Allah itu ada di dalam diri kita. Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Sekarang hadirat Allah ada di dalam, Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dan ketika kita memiliki pengharapan, itu kita terkoneksi, tersambung dengan Tuhan yang akan membuat jiwamu aman dan kuat. Sehingga kau tidak terhanyut, oleh karena masalahmu yang sedang kau hadapi. Kesedihanmu, kekecewaanmu, kemarahanmu, apapun itu, saudaraku. Kebingungan, frustasi, depresi, apapun yang kau alami oleh jiwamu, itu tidak akan terhanyut. Karena kau memiliki pengharapan di dalam Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, Tuhan katakan, di dalam masalah yang kau sedang hadapi, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau perlu bersandar kepada Tuhan. Kau perlu menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, pada mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia tidak untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Waktu Tuhan menciptakan manusia, saudara nanti baca sendiri ya, PR di rumah ya, gitu ya. Tuhan membuat langit, bumi ya, Tuhan membuat apa segala macam cakrawala, membuat binatang-binatang ya, membuat tumbuh-tumbuhan segala macam. Setelah dia buat semuanya itu, dia menciptakan manusia. Dia membuat manusia. Sudah dari membuat manusia, sebenarnya manusia sudah bisa hidup di dunia yang diciptakan, bumi yang diciptakan oleh Tuhan kan? Karena Tuhan sudah menciptakan semuanya, Tuhan ciptakan manusia, sudah bisa hidup. Tapi Tuhan tidak cukup sampai situ. Setelah dia menciptakan manusia, Alkitab mengajarkan kepada kita, dari baca sendiri di Kejadian pada pasal 2, Tuhan kemudian menciptakan Taman Eden. Apa itu Taman Eden? Taman Eden adalah satu tempat yang begitu bagus. Dikatakan Taman Eden itu dialiri oleh 4 sungai, saudaraku. Di situ Tuhan membuat pohon-pohon yang menarik. Artinya di luar daripada Taman Eden tidak ada pohon ini. Tuhan membuat begitu banyak pohon-pohon yang menarik hati. Membuat banyak hal-hal yang luar biasa. Dan di tempat itu ada tempat emas, ada hawila, ada tempat ditemu emas, batu permata, segala macam yang terbaik, saudaraku. Nah, di Taman Eden inilah manusia kemudian ditaruh di situ. Tempat yang the best, tempat yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan taruh manusia di dalam Taman Eden itu. Tuhan memelihara manusia. Tuhan katakan, semua yang ada di dalam ini, kau boleh nikmati. Kau boleh makan semua. Cuman jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Buah kehidupan boleh makan juga. Apa aja boleh. Semua. Berkuasalah, penuhilah bumi. Beranak cuculah, berkuasalah. Saudaraku, manusia hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam Taman Eden. Bergaul dengan Tuhan. Di dalam Taman Eden. Itu adalah kehidupan yang Tuhan sediakan buat Adam. Ketika manusia dijadikan, Tuhan menyediakan kehidupan demikian. Sampai pada saat manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian manusia diusir keluar dari Taman Eden. Dia diusir keluar dari Taman Eden itu berbicara apa, saudaraku ya? Waktu dia diusir, Tuhan ngomong apa? Terkutuklah tanah, dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh kau akan mendapatkan makananmu. Saudaraku, sejak saat itu, manusia tidak lagi hidup dalam Taman Eden, tidak lagi hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tidak lagi hidup dalam kasih karunia itu. Manusia diusir dan disuruh hidup dengan bersusah payah. Dengan bersusah payah kau akan cari rezekimu. Dengan berpeluh kau akan dapat makananmu. Itu adalah akibat dosa. Itu adalah kutuk. Kutuk itu ketika kita bersusah payah dengan setengah mati kita mendapatkan rezeki kita, mendapatkan makanan kita. Itu adalah gambaran daripada kutuk. Nah, kemudian manusia turun-temurun hidup di dalam dosa dan kemudian mereka terbiasa untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Terbiasa, manusia makin pintar untuk bisa mengandalkan kemampuan dia, saudaraku.
Nah, saudaraku, dan itu tidaklah, bukanlah hati Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara di dalam Yeremia 17. Aku gak suka kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku gak suka kamu mengandalkan manusia. Aku mau kau mengandalkan aku. Kau bersandar sama aku. Kau menaruh pengharapanmu kepadaku. Kalau kau menaruh pengharapanmu kepadaku, kau bersandar kepadaku, kau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akarnya akan merambat ke tepi batang air. Artinya kau tidak akan kekurangan air. Kau akan mengalir. Seperti Taman Eden yang dialiri oleh empat sungai. Tidak akan kekurangan air, saudaraku. Yang tidak pernah takut akan panas. Daunmu akan tetap hijau. Tidak akan takut panas, saudaraku. Dan kau akan selalu menghasilkan buah. Itu kalau kau bersandar sama aku. Tapi kalau kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau gak akan mengalami hari yang baik. Itu adalah gambaran daripada kutuk. Hari ini kita harus mengerti. Kalau kita hebat, kalau kita cerdas, kalau kita punya kemampuan, punya keahlian, kita punya modal, kita punya apapun, saudaraku. Ingat baik-baik. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah bagian daripada hidup dalam kutuk. Itu bukan rancangan Tuhan. Tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam berkatnya Tuhan. Hidup di dalam rancangannya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Sehingga Tuhan ngomong kepada bangsa Israel di dalam saya buka Alkitab. Di dalam Bilangan 6 ayat 23 saya akan bacain. Bilangan 6 ayat 23. Tuhan ngomong begini. Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudaraku, ini adalah hati Tuhan, saudaraku. Soalnya Tuhan, coba perhatikan baik-baik. Tuhan dikatakan apa ayat 25? Tuhan memberkati engkau. Yang pertama, Tuhan itu pengen memberkati kita. Seperti dia memberkati Adam dan Hawa, setelah dia menciptakan, dia taruh di Taman Eden, dia memberkati mereka, saudaraku. Dia memberkati apapun yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa, itu akan diberkati. Seperti Ayub, diberkati. Apapun yang dikerjakannya berhasil, dan miliknya semakin bertambah-tambah, ya enggak? Itu adalah namanya diberkati, saudaraku. Dan Tuhan akan melindungi engkau. Melindungi engkau adalah melindungi daripada semua serangan-serangan daripada si jahat, supaya kita tidak mengalami mara bahaya. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga, Tuhan mau memberikan kepada kita apa? Kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian. Kasih karunia adalah bukan sesuatu yang bisa kau beli. Sesuatu yang bisa kau peroleh dengan kemampuanmu sendiri. Tetapi di luar daripada kemampuanmu itu, Tuhan menganugerahkan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita. Itulah kasih karunia. Pada saat kau gak punya kemampuan, termasuk kita gak mampu untuk bisa selamat masuk surga, Tuhan menolong kita, Tuhan yang melakukannya buat kita. Itu kasih karunia. Ketika kau menghadapi kejadian-kejadian masalah yang kau gak mampu, tapi kemudian Tuhan melepaskan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolong kita. Itu kasih karunia. Amin, saudaraku. Sesuatu yang merupakan pemberian yang dimana kau tidak akan mampu memperolehnya. Yang berikut, dia memberikan kita damai sejahtera. Artinya apa? Dia tidak pengen kamu hidup di dalam stres, di dalam kekhawatiran, ketakutan. Makanya Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Karena dia tidak pengen kita hidup seperti itu. Dia katakan, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang kutinggalkan beda dengan dunia. Tuhan mau memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia mau engkau tidak hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, depresi, frustasi. Dia tidak mau kau hidup dalam seperti itu. Makanya dia katakan, ngomong sama imamku, ngomong sama hambaku tuh. Berkati umatku ini. Perkatakan demikian. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan damai sejahtera.
letakkan namaku di situ dan aku akan memberkati. Saudaraku, nama Tuhan adalah, sudah kita tahu, adalah nama Yesus yang begitu luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, di dalam nama Yesus, kita sebagai anak Tuhan, ya enggak, kita adalah imamat yang rajani. Kita boleh perkatakan berkat itu kepada diri kita. Lepaskan berkat itu pada dirimu. Katakan, Tuhan memberkati aku. Tuhan melindungi aku. Tuhan menyinari aku dan memberikan aku kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi aku damai sejahteranya. Aku menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya setiap hari melepaskan berkat atas anakku. Anakku mau sekolah, aku lepaskan berkat. Aku memperkatakan berkat, saudaraku. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bahwa kita memperoleh segala sesuatunya di dalam Yesus. Dan itulah. Dan semua surat Paulus, semua surat Petrus, surat Yohanes, siapapun yang menulis surat, saudaraku, selalu pasti ada tulis. Biarlah engkau diberkati. Apa? Bukan. Maksudnya, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus menyertaimu. Saudaraku, itu selalu ada di dalam surat Paulus. Yang mana saja. Pasti ada itu. Surat Petrus juga gitu. Surat Yohanes juga gitu. Surat siapa saja. Itu pasti menyatakan bahwa Tuhan pengen kita mengalami damai sejahtera dan kasih karunia di dalam Dia. Amin, saudaraku. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya kita mengerti, bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia. Pemeliharaan yang daripada Dia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saya akan memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan ingin memberkati, melindungi, menolong daripada umatnya. Mari kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang dijajah, yang diperbudak oleh orang Midian, oleh suku Midian. Sehingga orang suku Midian ini menjajah mereka, menekan mereka sampai mereka menderita. Mereka melarat sekali, mereka ketakutan. Sehingga Gideon harus mengirik gandumnya itu, harus bersembunyi. Takut ketahuan karena akan dihancurin, akan dirampas, saudaraku. Mereka begitu miskin, begitu melarat, begitu ketakutan. Itu adalah kehidupan yang diperbudak, saudaraku, ya. Hidup yang buruk, saudaraku. Nah, saudaraku, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan Tuhan ngomong, aku akan melepaskan bangsa Israel dengan kamu. Gideon ngomong, aku dari suku yang paling kecil, kaum paling kecil, aku nih paling kecil gitu. Mana bisa aku melepaskan? Ya enggak? Yang gagah-gagah di seluruh bangsa Israel aja ketakutan. Bagaimana aku bisa melepaskan? Aku yang akan lepaskan. Nah, ini kisahnya di dalam Hakim-Hakim pasal 7, bagaimana Tuhan melepaskan, ya. Ayat 1. Adapun Yerubaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, Gideon dari suku terkecil ini entah bagaimana sanggup mengumpulkan orang-orang yang ada di Israel yang dijajah, yang ketakutan ini. Entah bagaimana dia sanggup mengumpulkannya. Ya enggak? Ada juga yang bisa mau datang gitu, ya, berkumpul. Dan Tuhan ngomong, kebanyakan ini, totalnya ada 32 ribu saudaraku yang berkumpul. Kebanyakan ini, ya enggak? Jangan-jangan nanti ada yang ngomong bahwa kekuatan tanganku sendirilah yang melepaskan aku, ya enggak? Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jangan-jangan ada yang ngomong kayak gini, saudaraku. Tuhan pengen menyelamatkan bangsa Israel, tapi Tuhan tidak mau ada di dalam pikirannya bangsa Israel bahwa mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka dalam hati mereka berpikir bahwa ini aku loh yang menyelamatkan. Ini aku loh berhasil, saudaraku. Kalau nanti berhasil, mereka akan sombong seperti itu. Karena mereka berpikir, aku, saudaraku. Itu hal yang pertama. Artinya Tuhan gak pengen ketika Tuhan sedang mau bekerja untuk melepaskan dari masalah, untuk memberkati, saudaraku,
Dia nggak pengen ada di dalam pikiran kita adalah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Terus dia katakan apa? Ayat 3. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Saudaraku, yang unik lagi, saudaraku, Tuhan menyuruh Gideon untuk ngomong sama orang-orang yang berkumpul itu. Yang takut pulang aja, saudaraku. Walaupun mereka sudah berkumpul, ingat, tapi mereka gak begitu percaya kepada Gideon. Siapa Gideon ini? Orang yang gak terkenal punya gini. Dari suku yang terkecil, kaum yang terkecil, tiba-tiba ngumpulin orang, mau ngajak kita melawan orang Midian. Apakah kita gak dibantai sama orang Midian? Ini apa-apaan ini? Ingat. Dan apa yang terjadi ketika ditanya, yang takut biar pulang aja sudah. Ternyata yang pulang itu 2/3. Dari 32 ribu orang, 22 ribu orang pulang. Saudaraku, ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita berpikir tanganku yang menolong aku. Tuhan gak pakai. Yang kedua adalah ketika kita takut, kita gak percaya Tuhan sanggup menolong. Kita khawatir kita bakal dibantai. Kita khawatir kita bakal kalah, saudaraku. Kita gak percaya akan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudaraku, Tuhan juga gak akan tolong. Saudaraku, hari ini kita belajar bersama, ketika Tuhan mau menolong kita, satu hal, bukan dengan kekuatanku Tuhan, dengan kekuatanmu. Dan apapun yang keadaannya, aku memang sudah gak mampu Tuhan. Aku mau percaya sepenuhnya kepadamu. Engkau yang akan berperang bagi kami. Saudaraku, akhirnya yang tersisa itu adalah, lalu pulanglah 22 ribu orang rakyat itu dan tinggallah 10 ribu orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, itulah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain daripada itu semuanya berlutut minum air, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan ngomong kebanyakan 10 ribu. Nanti aku saring ya, aku saring. Nah, ini ada penyaringan daripada Tuhan. Nah, Tuhan ngomong apa? Kamu suruh orang kumpulin, suruh minum air di sungai situ. Nanti kau akan lihat, aku akan tunjukin sama kamu, gitu. Kau akan lihat, nanti ada orang-orang yang berlutut dan minum air seperti anjing menjilat. Jadi dia berlutut ya. Nggak usah deh, kotor. Pokoknya seperti anjing menjilat. Itu adalah yang pertama. Yang golongan yang kedua adalah orang yang berlutut dan kemudian mengambil air dengan tangannya. Dia berlutut begini. Ingat. Jadi ada dua. Dan ternyata entah bagaimana hari itu dalam saringan itu, ada 9.700 orang tiba-tiba minum air seperti anjing menjilat. Bukan bawa airnya pakai tangan ke mulut, tapi begini. Cuman 300 yang berlutut ambil air pakai tangan ke mulut, saudaraku. Aneh ya? Kalau saya berpikir, kalau saya turun situ, saya jelas akan berlutut pakai tangan lah kita minum gitu. Masa kita pakai kayak gaya anjing? Ingat, faktanya hari itu ada 9.700, oke? Dan itu adalah saringan. Sisanya adalah 300 yang sudah pakai yang minum pakai tangan ini. 300, saudaraku. Dengan 300, saudaraku, mereka mengalahkan orang Midian. Jumlahnya 135 ribu orang. Dengan 300, mengalahkan 135 ribu. Saudaraku, Tuhan itu tidak penting berapa yang kau miliki. Ya tidak penting. Apapun yang ada padamu, seberapa banyak, sekecil apa, sesedikit apapun, dia sanggup tolong kita.
Bahkan tanpa apapun yang kau miliki, dia juga sanggup tolong kita. Amin, saudaraku. Walaupun 300, dia bisa menghabiskan 135 ribu orang-orang Midian, saudaraku. Ini adalah bagaimana Tuhan menolong dan dia tidak menghendaki kekuatan kita. Dia mau menunjukkan kekuatannya. Dia mau menunjukkan bahwa kalau engkau bersandar kepada dia, engkau mengandalkan dia, kau gak perlu khawatir tentang berapa banyak yang kau punya. Dia akan menolongmu. Dia akan memberikan kita kemenangan. Amin, saudaraku. Itu yang contoh pertama di dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Contoh berikut, saudaraku. Di dalam 2 Tawarikh pasal 14, mulai dari ayat 2. Sampai 7 saya baca ini. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahnya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintu dan palang-palangnya. Negeri ini masih ada dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Sampai situ dulu, saudaraku. Asa ini kemudian jadi raja, saudaraku. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudaraku, penting sekali untuk kita hidup dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia menjauhkan bukit pengorbanan, memecahkan tugu berhala. Dan ayat 4, dia memerintahkan supaya mereka mencari Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan mereka waktu itu yang begitu buruk, saudaraku, Asa memerintahkan rakyatnya apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Saudaraku, ketika kita di dalam kesesakan seperti Asa, satu hal yang perlu kita lakukan, kita mencari Tuhan dan kita mencari kebenaran firman-Nya. Amin, saudaraku. Dan dikatakan apa? Karena negeri itu aman, tidak ada yang memeranginya. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudaraku, Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Sehingga negeri itu aman, tidak perlu berperang. Saudaraku, ini adalah sesuatu kondisi yang baik. Dia katakan apa? Karena di negeri aman tidak ada perang, dia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Ayat 7 dikatakan apa? Marilah kita memperkuat kota-kota. Saya baca di ayat B-nya. Negeri ini masih ada dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan dia mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Saudaraku, saya mau kasih tahu, banyak orang mengharapkan, mungkin ada khotbah-khotbah yang agak miring juga, mereka berkata gini, mau pengen mukjizat besar, harus siap menghadapi masalah besar. Pernah dengar kayak gitu? Saya mau kasih tahu, yes, kalau kau mengalami keadaan yang begitu buruk, masalahmu begitu besar, dan kemudian engkau dipulihkan, itu adalah mukjizat besar. Yes, betul. Tetapi lebih baik lagi, kalau kamu sepanjang hidupmu, kau tidak mengalami masalah, tidak ada peperangan. Ngerti gak, saudaraku? Kenapa? Karena peperangan itu menghabiskan energi kita,
Peperangan itu menghabiskan waktu kita. Peperangan itu bikin kita stres. Peperangan itu membuat kita kehabisan sumber daya kita. Walaupun kita menang. Ngerti gak? Orang yang berperang, coba sekarang. Eropa itu lagi ada perang. Ukraine sama Rusia, saudaraku. Sekali ada perang. Saudara tahu, saya biasa trading di dalam mata uang, saudaraku. Euro terhadap USD itu dulu 1,3 banding 1. Artinya euro itu lebih mahal 30%. Sekali ada perang, cang, gitu, saudaraku. Mulai dari pandemi plus perang lagi, saudaraku. Itu euro langsung. Sekarang euro terhadap USD 1 banding 1. 30% drop, saudaraku. Itu adalah sesuatu yang sangat amat menakutkan kalau mata uang suatu negara itu drop. Apalagi itu mata uang 10 negara, saudaraku. Euro itu. 10 negara jadi satu, jadi satu mata uang. Itu drop 30%. Itu negara itu kolaps, saudaraku ya. Benar-benar parah semua. Kenapa, saudaraku? Karena mata uangnya turun. Itu perang, saudaraku. Perang itu menghabiskan sumber daya. Perang itu menghabiskan energi, saudaraku. Perang itu menghancurkan, saudaraku. Dan Tuhan katakan, karena gak ada perang, mereka bisa membangun kota mereka. Gak ada perang. Uangnya, energinya, waktunya dipakai untuk pembangunan negara mereka. Asa katakan, kau tahu kenapa kita masih ada? Karena kita cari Tuhan. Dan dia karuniakan keamanan. Sehingga kita gak ada perang. Sehingga kita bisa membangun. Ayo kita membangun, saudaraku. Saudaraku, karena gak ada perang, kau gak perlu, bayangkan kalau kehidupan saudara, wah kau bergumul untuk masalah sakit penyakitmu, wah habisin duit begitu banyak, kau bergumul lagi masalah keluargamu, kamu bergumul lagi masalah bisnismu, kamu bergumul lagi, stres, kita bisa bunuh diri. Kenapa? Karena hidup dalam peperangan terus. Tetapi Tuhan mau mengaruniakan keamanan buat kita, supaya kita gak perlu berperang, supaya kau punya energi, waktu, sumber dayamu, kau bisa pakai untuk hal yang positif. Membangun kehidupanmu menjadi lebih baik. Amin, saudaraku. Nah, itu yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan karuniakan keamanan karena Asa melakukan hal yang baik. Dia mencari Tuhan Allahnya. Dia memerintahkan seluruh rakyatnya. Cari Tuhan. Dan hidup sungguh-sungguh dengan firman-Nya, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Itu yang terjadi, saudaraku. Kita lanjut ayat ke-8-nya. Satu kali pasukan Ethiopia mau menyerangnya, saya bacainnya. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, Asa itu dari Yehuda ya. Jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin, jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan yang gagah, perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ya sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian arah Asa berseru kepada Tuhan, Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya itu. Ya Tuhan Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudaraku, satu kali Ethiopia mau mengancam mereka dengan 1 juta tentara, saudaraku. Apa yang dilakukan Asa? Asa ngomong kepada Tuhan. Tuhan, gak ada yang bisa melepaskan yang lemah dari yang kuat. Hanya Engkau yang sanggup dan kami bersandar kepadamu. Dan kami mau maju dengan namamu. Dan Tuhan mengaruniakan kemenangan, saudaraku.
Saudaraku, kita telah memperoleh kemenangan. Ini adalah perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Yesus telah membebaskan kita dan memberikan kita kemenangan. Dan Yesus, Tuhan mengajarkan kepada kita, dia katakan, lawanmu adalah si iblis. Lawanlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Lawanlah dia menggunakan nama Yesus. Amin, saudaraku. Kita memiliki nama Yesus. Dan dikatakan, dengan namamu kami akan maju melawan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai. Amin. Kami bersandar kepadamu. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin, saudaraku. Hari ini Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita. Memang Tuhan sudah memberikan kemenangan, tapi kadang-kadang iblis itu usil, dia nakal. Dia mau menipu kita. Dia masih mau menyerang kita, seolah-olah kita belum merdeka. Tuhan ngomong apa? Lawan. Lawan dia dalam namaku. Ya enggak? Maka dia akan lari daripadamu. Saudaraku, itu yang terjadi ketika mereka bersandar kepada Tuhan. Walaupun musuh lebih berat. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada Tuhan. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita. Waktu kau dalam kesesakan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Biarlah kau mengandalkan aku. Biarlah kau bersandar kepada aku. Apapun masalahmu, walaupun engkau kecil seperti Gideon memandang dirinya kecil. Walaupun pasukanmu cuma 300, musuh begitu banyak. Walaupun pasukannya seperti Ethiopia, jutaan punya. Enggak ada masalah semuanya. Kalau kau bersandar kepadaku, aku memberi kemenangan kepadamu. Amin, saudaraku. Tapi kalau kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau sedang hidup dalam kutuk. Tidak akan ada datangnya hari baik. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam 2 Tawarik 15 ayat ke-19-nya, saudaraku, masih cerita Asa itu. Di ayat 19-nya dikatakan apa? Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Saudaraku, bayangkan, 35 tahun hidup aman. Tidak ada perang. Saudaraku, kita berpikir, kita sering mendapatkan filosofi begini. Kadang-kadang hidup ini, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang kita di gunung, kadang kita di lembah. Kadang-kadang kita seperti roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah, saudaraku. Begitulah hidup kita. Saudaraku, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dia bisa mengaruniakan keamanan 35 tahun, gak pernah perang, gak ada peperangan. Karena gak ada perang, mereka bisa membangun, mereka hidup dengan damai, mereka menggunakan energi mereka, waktu mereka untuk hal-hal yang positif. Saudaraku, jangan mengharapkan engkau mengharapkan masalah yang berat supaya kau mengalami mukjizat yang besar. Saya mau kasih tahu, mukjizat yang besar adalah kau tidak mengalami masalah. Mukjizat yang besar ketika sepanjang hidupmu tidak ada perang karena Tuhan mengaruniakan keamanan. Amin, saudaraku. Jangan berpikir bahwa tidak ada perang itu adalah bahwa kita ini gak disertai Tuhan. No! Kalau aku bisa sepanjang hidupku, aku tidak masuk rumah sakit, itu adalah mukjizat yang besar. Bayangkan kalau ke setiap bulan kau masuk, kau berkunjung ke dokter terus. Saya dulu pernah ketemu sama jemaat. Dulu ya di Banjarmasin. Itu jemaat setiap bulan, dia bawa anaknya ke dokter. Bentar, di bulan ke dokter. Mana? Ke dokter. Aku ngomong, kau jangan anggap dokter itu tempat wisata ya, aku ngomong. Itu gak benar kalau kau tiap bulan ke dokter nih, something wrong, gak beres. Iya gak? Masa tiap bulan ke dokter? Dokter itu bukan tempat wisata, aku ngomong gak benar itu. Iya gak? Kita harus hidup di dalam kesehatan ilahi. Akhirnya setelah dia mengerti, saya ajarin, dia mematahkan semua kutuk sakit penyakit. No, aku ini sudah merdeka. Dan selanjutnya dia gak pernah ke dokter lagi. Anaknya gak pernah ke dokter lagi. Hei, hidup sehat sampai sekarang. Saudaraku, hari ini kita jangan menginginkan untuk hal-hal yang negatif terjadi dan kemudian mengalami. Jangan mengharapkan kau menjadi bangkrut dan kemudian dipulihkan. Harapkanlah bahwa bisnismu aman, semakin berkembang. Tidak perlu bangkrut dan mengalami dipulihkan.
ketika kamu hidup di dalam keadaan tidak ada peperangan, itu sudah kasih karunia yang limpah daripada Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan loh. Makanya kita harus menyadari, kalau saya setiap pagi, saya gak bohong, setiap pagi ketika saya bangun, saya buka mata, sudah pagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidur nyenyak sekali sepanjang malam. Kalau aku bisa tidur nyenyak, itu kasih karunia. Ada orang gak bisa tidur, bangun-bangun terus, saudaraku. Betul gak? Tapi kalau kita bisa tidur nyenyak, itu kasih karunia. Kalau kita bisa hidup damai, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup tidak banyak peperangan, saudaraku, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus mengucap syukur, saudaraku. Saya masuk ke dalam cerita yang terakhir. 2 Tawarik 16, itu ayat ke-19 kan? Pasal berikutnya. 2 Tawarik 16-nya, ayat pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Asa itu di Yehuda kan? Waktu itu 12 suku terpecah, 10 suku itu masuk Israel, 2 suku masuk ke Yehuda. Saudaraku ya, Asa ada di Yehuda. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharan rumah Tuhan dan dari perbendaharan rumah Raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kala Ion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu, ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Saudaraku, satu kali setelah 35 tahun tenang, saudaraku, pada tahun ke-36, ada Raja Israel, dia itu kan Raja Yehuda. Raja Israel namanya Baesa, itu mau menyerang Yehuda. Dia memperkuat Rama. Rama itu adalah satu wilayah di mana transportasi akan lewat. Dia di tengah-tengah situ ada Rama. Dia memperkuat Rama supaya itu namanya mengembargo si Yehuda. Sehingga jalur-jalur transportasi, makanan, segala macam bisa gak masuk lagi ke situ. Ditahan di situ, saudaraku. Dan si Asa itu khawatir. Dia mendatangi Raja Aram Ben-Hadad, saudaraku. Ini bangsa yang tidak kenal Tuhan punya. Dia ngomong kepada Ben-Hadad. Ada perjanjian bapakmu dengan bapakku. Nih aku kasih emas, nih aku kasih perak, nih kau lindungi kami dong. Jangan, kamu lindungi kami supaya Baesa jangan menyerang kami, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia mengandalkan Raja Aram yang tidak kenal Tuhan. Dan betul Ben-Hadad mengalahkan kota-kota Israel. Akibatnya mereka lolos. Dia mengandalkan Ben-Hadad yang tak kenal Tuhan. Dia lolos dari masalah dia? Yes, dia lolos dari masalahnya. Dia berhasil lolos dari masalahnya. Ayat ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Namun dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudaraku, itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Dulu kau gak ingat Ethiopia berapa besar, kau ketakutan. Kau bersandar kepadaku, kau berperang pakai namaku. Dan aku kasih kau kemenangan. Lah ini sekarang,
Kenapa kau takut? Kau bersandarnya kepada manusia. Kau bersandar kepada Ben-Hadad yang gak kenal Tuhan. Karena kau gak bersandar kepada aku sekarang. Kau sudah kelamaan, sudah 35 tahun kau mengalami keamanan. Kau berpikir itu aman, itu sudah sewajarnya. Saya mau kasih tahu, kau itu 35 tahun hidup dalam perlindunganku karena kau bersandar kepadaku. Sekarang kau berhenti bersandar kepadaku, kau mengandalkan manusia. Karena kau mengandalkan manusia, aku mau kasih tahu, mulai dari hari ini, kau akan berperang. Perlindungan itu ditarik kembali. Kasih karunia itu, keamanan 35 tahun tidak pernah berperang, ditarik kembali, saudara. Mulai dari hari ini, kau akan berperang. Kamu bisa bayangkan gak, Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, kita hidup keluarga kita bagus, kesehatan kita baik, bisnis kita lancar, semuanya berjalan dengan baik. Dan kita lupa bahwa itu semuanya adalah kasih karunia Tuhan loh. Tapi satu hari ketika kita mengalami masalah, saudaraku, kita lupa bahwa selama ini Tuhan sudah melindungi kita begitu luar biasa. Dan kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan manusia, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Tuhan ngomong apa? Mulai dari hari ini, kau akan berperang. Dan kita mulai berperang, kita mengalami sakit penyakit, kita bergumul dengan sakit penyakit, kita bergumul masalah keluarga, masalah suami kita bergumul lagi, masalah keuangan kita bergumul. Wah, saudaraku, hidupmu akan langsung frustasi, dan kau akan stres dan cepat tua, saudaraku. Cepat mati. Amin, saudaraku. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, berperang itu menghabiskan energi. Mengandalkan kekuatan sendiri itu adalah kehidupan dalam kutuk. Dan Tuhan tidak mau kau hidup seperti itu. Dia membebaskan engkau dari kutuk. Yesus mati bagi kita supaya kau lepas dari kutuk. Supaya kau gak perlu lagi hidup dalam kutuk. Jangan lagi kau membiasakan dirimu untuk hidup dalam kutuk. Baliklah kepada Tuhan. Sekarang kau sudah tidak ada dosa yang merintangi lagi. Tidak ada kutuk lagi ada pada dirimu. Bersandarlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Bagaimana dia memberkatimu. Dia melindungimu. Dia memberikan engkau kasih karuniamu. Memberikan engkau damai sejahteranya. Amin, saudaraku. Engkau akan melihat sepanjang hidup kita. Kita kan melihat keamanan yang Tuhan berikan. Sehingga kita punya waktu, energi kita, sumber daya kita untuk membangun diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita tidak akan menggunakan waktu kita hanya untuk berperang dan berperang dan berperang dan membuat kita begitu hancur. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Dia. Kita mengucap syukur atas apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Oh, rapasakaki kimu kusandadiki ralapakara raparapara. Ibu kasakaka nama kasakaka nama kasakana nama. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Engkau mengajarkan kami, Bapa, untuk kami hidup tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan manusia. Sebab itu adalah kehidupan dalam kutuk yang tidak kau inginkan. Engkau mengajar kami pada hari ini untuk kami mengandalkan engkau. Dan bersandar kepada engkau. Menaruh pengharapan kami hanya kepadamu, Tuhan. Karena ketika kami menaruh pengharapan kami, maka jiwa kami akan aman dan kuat. Yang tertambat kepada engkau, Tuhan Yesus. Ketika kami bersandar kepada Engkau, maka kami hanya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Apapun keadaan kami, seberapa kecil pun kekuatan kami, namun karena Engkau ada bersama dengan kami, namun karena kami mengandalkan Engkau, Engkau pasti memberi kemenangan kepada kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu di tempat ini. Kiranya engkau melawat anak-anak. Berapa banyak kita yang hari ini engkau di dalam pergumulan. Dan engkau merasa kekuatanmu kecil. Engkau merasa sesak. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepadamu. Maukah engkau mengandalkan aku? Maukah engkau menaruh pengharapanmu kepada aku?
dan bersandar kepada-Ku, maka Aku akan melakukan hal yang sama seperti Aku melakukan kepada bangsa Israel melalui Gideon, dan seperti apa yang Kulakukan kepada Asa, demikian Kulakukan kepada-Mu. Berapa banyak engkau hari ini mau mengandalkan Tuhan? Engkau mau berkata kepada Tuhan, mulai dari hari ini Tuhan, aku tidak mau hidup mengandalkan kekuatanku ataupun mengandalkan manusia. Aku hanya mau hidup mengandalkan Engkau. Engkau mau berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang yang terangkat Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau bersandar kepada-Mu. Kami hanya mau menaruh pengharapan kami kepada-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami menyerahkan diri kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami hamba berdoa Bapa, Tuhan, mereka bukan hanya mengalami mukjizat, dipulihkan dari keadaan yang buruk, tapi hamba minta kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu turun ke atas mereka. Engkau karuniakan keamanan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan energi mereka, waktu mereka, usaha mereka, sumber daya mereka untuk berperang Tuhan. Tapi berikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka boleh hidup di dalam pemeliharaan-Mu, kasih karunia-Mu yang sempurna Tuhan, di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan terus menolong anak-anak-Mu sampai mereka hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan juga kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bagi persembahan ini. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, segala pertolongan, anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahannya Tuhan. Kau urapi setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah ya Bapa, setiap pemberian ini boleh dipergunakan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Persembahan boleh dijalankan dan pengumuman akan ditayangkan. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Saudara boleh terus mengalami satu perjumpaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Baik, kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang Maha Tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Katakan Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang Maha Tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi.
dia, hosana bagi dia, hosana bagi dia, hosana bagi dia. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap kehadiran umat-umat-Mu ya Tuhan. Kiranya sepanjang minggu ke depan Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi ya Bapa. Di dalam segala pergumulan mereka pasti ada jalan keluar di minggu ini ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Allah akan meliputi hati kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga ya Tuhan, berkati suami dan istri, berkati anak-anak ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan untuk pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan studi mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Kami percaya ya Bapa di hari-hari ini, pertolongan demi pertolongan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari hamba-Mu Pak Petrus membicara ya Tuhan. Worship leader singers dan guru sekolah minggu semuanya persembahan ya Tuhan. Setiap siapapun ya Tuhan. Juga untuk setiap tim yang boleh mengatur dengan ruangan ini dengan baik. Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya Allah adalah sumber kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami akan datang kembali minggu depan Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus yang menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terima berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu. Akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.